kecil yang ada di Sumatera, berada di sebulut samudera-samudera di bulut samudera Indonesia yang dipagar oleh Bukit Barisan yang indah. Dalam konteks sejarah, Bengkulu ini memiliki peran yang sangat kuat dalam rangka berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, di mana era tahun 1938 sampai 1942, Bung Karno pernah diasingkan di Bengkulu, dan sekarang sejarah itu sangat kuat. Rumah persinggahan Bung Karno tetap berdiri megah di kota Bengkulu. Dan pada akhirnya beliau mempersunting putri cantik Bengkulu yang bernama Ibu Fatmawati. Ya, yang pada akhirnya menjadi ibu proklamator pertama Republik Indonesia. Beliau dengan semangat juang yang luar biasa, berpikir untuk masa depan Indonesia, beliau menjahit bendera pusaka di bumi Rafflesia untuk Indonesia. Saya kira sejarah ini sangat kuat sekali lagi tentang berdirinya Indonesia dari bumi tercinta Rafflesia, Provinsi Bengkulu.